Selamat datang di channel Galeri Oto. Rem mobil berdecit saat melaju pelan, ini penyebabnya. Eits, sebelum lanjut ke pembahasan, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik like dan klik gambar lonceng supaya dapat notifikasi video terbaru kami. Sobat Oto, rem menjadi salah satu komponen pendukung keselamatan saat mengemudi mobil. Rem bertugas menahan putaran roda sehingga mobil bisa melakukan perlambatan gerak. Ketika sedang mengemudikan mobil, tak jarang pengemudi mendengar suara berdecit saat pedal rem diinjak. Nah, menurut Koordinator Eksekutif Technical Service PT Astra Daihatsu Motor, ada beberapa penyebab rem berdecit saat difungsikan. Biasanya bunyi kalau basah seperti habis hujan atau bahkan dicuci. Bunyi terjadi karena komponen rem menempel. Biasanya akan hilang setelah komponennya kering menyeluruh. Selain itu, rem berdecit bisa terjadi pada saat pedal diinjak perlahan. Ketika mobil baru melaju, bunyi diakibatkan gesekan antar komponen rem dan cakram yang tidak seluruhnya menempel. Jika kondisi normal masih bunyi, memang sebaiknya dibuka dan dicek kondisinya. Rem merupakan komponen penting untuk perawatan rutin di bengkel resmi, biasanya setiap 10.000 km harus dicek dan dibersihkan. Jika kampasnya sudah aus, ya harus langsung diganti. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami berikan. Tunggu video selanjutnya. Jika ingin berbagi tips atau mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.